Permainan tradisional lain yaitu polisi maling. Nah, kenapa disebut polisi maling? Karena bermain anak-anak ini menjadi dua kelompok. Satu kelompok maling, satu kelompok lagi kelompok polisi. Di mana kelompok ini saling kejar-kejaran. Kelompok polisi mengejar kelompok maling. Permainan ini banyak dimainkan oleh anak-anak. Setiap kelompok lebih banyak, lebih ramai. Karena akan sama mengejar maling tersebut. Permainan ini dimainkan pada waktu siang hari atau hari libur, di mana anak-anak bisa berkumpul di lapang dan bermain polisi maling. Ya, kalau di sini polisi maling itu biasa disebut kukucingan di sini, kukucingan. Mah kucing-kucingan. Nah, siapa yang jadi kucing, nah itu nanti yang mengejar gitu. Polisi ngejar maling, di mana jumlahnya sama, satu kelompok 5, polisinya 5, malingnya juga 5. Di mana harus ketangkep semua. Setelah ketangkep semua, baru bergantian. Yang tadinya maling jadi polisi, dan yang tadinya polisi jadi maling. Dalam permainan ini, bermakna atau nilai permainan ini, yaitu mendidik konsekuensi perbuatan, di mana perbuatan yang tidak baik akan berisiko untuk ditangkap dan mendapat sanksi. Sedangkan yang baik akan tetap menjadi baik dan bisa lebih baik lagi. Sedangkan yang menjadi malingnya akan menanggung resiko perbuatannya. Permainan tradisional ini cukup meriah karena menggunakan tenaga untuk lari-lari kejar-kejaran. Namun, dalam permainan ini tetap hanya permainan yang mengandung makna tertentu, di mana permainan tradisional ini cukup menarik dan cukup baik untuk bisa dimainkan dengan menilai nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tersebut.